Baik, kembali dalam cerita-cerita di sebalik berita. Kalau di awal tadi bersama dengan Faris Azman, perkongsian liputan dan juga perkembangan semasa terkini dibawakan di WTC Kuala Lumpur berkaitan dengan hari pertama program vaksinasi AstraZeneca secara sukarela, dan pastinya nanti Faris akan bawakan perkembangan semasa dari semasa di khususnya di Buletin Awani dan di astro1.com. Baik, untuk segmen kedua ni, kalau semalam saya bersama dengan Siti Nur Aqilah Omar, yang mana kita bercerita tentang usahawan yang menjual ataupun mempromosikan kuih pepuda. Itu adalah warisan ataupun kuih tradisional bagi kaum Banjar. Untuk waktu ini, saya nak bersama dengan Wakil Astro Awani di Terengganu, Nur Faziz Ali ataupun Meja. Meja, kalau diikutkan perkongsian ataupun laporan berita yang dikongsikan oleh Meja sendiri, ini berkaitan dengan satu, kalau boleh saya nak tunjukkan di iPad saya ini, variasi ketupat palas yang mana menembusi di pasaran luar. Kalau diikutkan ceritanya di iPad ini, hanya bermula dengan menjual ketupat palas di gerai di bahu jalan saja. Ini sudah tentu bagi peniaga ini untuk membantu menambahkan pendapatan keluarga. Kini difahamkan makanan tradisional itu menjadi pendapatan yang tetap buat pasangan usahawan daripada kampung wakaf berwas Kuala Terengganu. Dua pasangan ini, Nur Hashimah Abdul Ghani dan juga suaminya Muhammad Faizu Enid Ghani, yang mengimbau semula bagaimana segalanya bermula sehingga apa yang dikecapi mereka pada hari ini. Faziz Ali, mungkin boleh dikongsikan kepada kami bagaimana daripada mana Faziz mendapat cerita ataupun sumber laporan berita ini untuk dikongsikan kepada kami. Sebenarnya cerita ini bermula pada PKC tahun lepas, di mana kita tahu masa itu PKC susah untuk kita mencari barang-barang untuk makan dan sebagainya, apatah lagi bagi peniaga ketupat ini macam mana dia nak memasarkan produk-produk mereka, apatah ketika itu masih lagi PKC. Dan saya menjumpai perniagaan yang diusahakan oleh usahawan ketupat palas ini menerusi media sosial Facebook maupun Instagram. Daripada situ saya cuba sebenarnya untuk membeli ketupat-ketupat dia. Bagi saya, kerana ketupat yang dihasilkan oleh pasangan ini agak susah untuk didapat, kerana jika di pasaran hanya ketupat biasa ataupun ketupat manis bagi orang Terengganu ini. Tapi pasangan ini mencuba dengan pelbagai jenis ketupat, iaitu ketupat yang berimpitan sambal ikan, sambal daging dan sebagainya. Dan daripada situ saya mencuba. Bila saya mencuba, saya rasa benih adalah satu yang menarik, dan saya cuba mendekati pasangan ini, Hori. Dan saya pergi ke gerai jualan mereka. Dan masa itu, masih dalam tempoh PKC, tapi mereka menjalankan perniagaan di rumah. Dan saya pergi ke rumah mereka. Dan pada situ, saya cuba membuatkan satu berita sebenarnya, Hori, di mana penghasilan ketupat pada musim PKC dan juga raya kecil itu bagaimanakah perniagaan mereka, sumber terjejas ataupun sebaliknya. Dan pada ketika itu, ternyata perniagaan mereka ini sangat menguntungkan, dan saya rasa agak menarik untuk saya memaparkan dan berkongsi menerusi Astro Awan ini. Dan pada tahun ini, Fauzi, saya sekali lagi saya rasa ingin mendekati pasangan ini. Saya rasa mungkin kisah peniaga ini boleh menjadi inspirasi kepada orang luar, orang di luar sana. Kerana di sebalik, walaupun hanya kemang-kemang, tapi saya rasa benda itu adalah satu benda yang menarik untuk saya kongsikan bersama penonton Astro Awan ini khususnya. Di mana mereka ini hanya mula berniaga di bahu-bahu jalan. Dan kisah ini, Fauzi, bermula kira-kira 6 tahun lalu, di mana selepas suami kepada Nur Hashimah ini terlibat dalam kemalangan pada tahun 2013. Dan daripada situ, kehidupan mereka sekeluarga ini telah berubah 100%. Di mana bukan sahaja kehilangan fungsi pendapatan, malahan wang simpanan mereka juga semakin sisut. Dan boleh dikatakan mereka ini agak bernasib baik selepas mereka diperkenalkan dengan program Tunas Usahawan Belia Bumi Putera ataupun TUB 2.0 pada tahun 2015. Dan bermula daripada itu, ia telah memberi buku baru kepada pasangan ini untuk membolehkan mereka mengembangkan lagi produk mereka, di mana mereka memperolehi geran sebanyak RM15,000, dan daripada situ mereka tidak memandang ke belakang dan mereka terus mengorak langkah untuk memasarkan produk ketupat palas tradisional mereka ini. Dan Fauzi, pasangan ini mengakui pada mulanya agak sukar untuk memasarkan produk ketupat palas ini, memandangkan ini adalah makanan tradisional. Namun mereka memanfaatkan sepenuhnya laman-laman sosial seperti Facebook dan juga Instagram untuk memperkenalkan makanan tradisional ini. Dan ternyata usaha yang dilakukan pasangan itu membuahkan hasil, di mana
ketupat sejuk beku yang diusulkan oleh pasangan ini semakin mendapat sambutan, dan apatah lagi ketika musim perayaan ini, Hozi. Dan saya difahamkan pada musim perayaan ini kira-kira 3,500 biji ketupat sehari yang mereka hasilkan untuk memenuhi permintaan-permintaan pelanggan, di mana pelanggan mereka ini kebanyakannya terdiri daripada luar daripada Terengganu, dan mungkin itulah mereka mula menghasilkan ketupat panas frozen ataupun ketupat panas sejuk beku. Baik, Fauzi, untuk berkata lanjut, kita dengarkan apa kata pengusaha ini, Fauzi. Memang luar biasa. Anggapan saya tu macam tahun ni macam slow lah sikit kan. Tapi rupanya memang lebih pada tahun-tahun lepas. Macam biasa je minggu yang ketiga tu memang kita buat stok untuk customer order untuk raya. Tapi untuk tahun ni memang tak ada stok lagi untuk customer order ni. Macam buat hari-hari setakat ni memang untuk jualan harian kita. Fas ataupun meja, kalau tak silap saya dengar tadi lebih kurang 3,000 biji untuk jualan untuk sehari. Betul, Fauzi. Satu biji lebih harganya lebih kurang? Satu paket tu dalam RM10. Saya dalam 60% sedikit macam ketupat yang lebih kurang 60%. Lebih kurang 60% untuk satu biji. Okey, Fas, kadang-kadang kita ni bila kita mendengar cerita orang berjaya ataupun kisah kejayaan ni, kita hanya mendapat maklum bila mereka dah berjaya. Tak ramai yang tahu bagi pasangan suami isteri ni 6 tahun mereka menjejaki tangga-tangga untuk mencapai kejayaan pada waktu ini. Mungkin tak ramai yang tahu kisah silam, bagaimana sukar ataupun cabaran-cabaran yang perlu dihadapi oleh kedua-dua pasangan ataupun usahawan ini. Mungkin ada cerita-cerita yang sempat Fas sembang bersama dengan dua pasangan ini, cerita-cerita ketika mereka mula-mula meniaga ataupun mula-mula mengenal dunia perniagaan ini. Sebenarnya bila mereka ini kehilangan sumber pendapatan dan hampir 4 bulan suaminya hilang pekerjaan dan boleh dikatakan menganggur, dan bermula itu suri rumah ini mula memotivasi diri untuk membantu keluarga. Pada asalnya mereka hanya membuat ketupat ini hanya untuk menambah pendapatan. Tapi bila dah mendapat hasil yang memberasankan, mereka meneruskan untuk mendirikan pendapatan tetap. Dan mereka mula belajar membuat ketupat daun palas ini daripada orang tua mereka. Dan ternyata hasil mereka itu membuahkan hasil. Dan sehingga kini, sebenarnya mereka mempunyai 9 pekerja yang terdiri daripada ibu tunggal dan juga penduduk kampung yang kurang berkemampuan. Daripada rezeki itu, mereka berkongsi bersama penduduk-penduduk kampung. Dan boleh dikatakan mereka melatih pekerja-pekerja ini untuk membuat ketupat-ketupat daun palas ini. Walaupun kita hanya mendengar seperti ketupat daun palas mungkin mudah untuk dihasilkan, ya, Fauzi. Tapi sebenarnya untuk saya tidak. Saya sendiri pernah mencuba untuk membuat di bengkel milik Malaysia ini, Fauzi. Namun tidak semudah yang saya lihat ataupun yang kita nampak. Apa yang telah bentuk yang dihasilkan itu bukan mudah. Dan ia memerlukan kemahiran dan juga kepakaran. Bukan saja untuk menghasilkan untuk membalut ketupat itu sendiri, malahan untuk menghasilkan pulut itu sendiri sebelum dibungkus menjadi ketupat dalam pelbagai variasi yang dihasilkan oleh pasangan daripada kampung Wakaf Beruas ini, Fauzi. Okey, baik. Terima kasih kepada Nur Fazizah Ali atas perkongsian kisah inspirasi pasangan daripada Kampung Wakaf Beruas Kuala Terengganu ini yang berkongsi perjalanan perniagaan mereka daripada bertatih-tatih sehinggalah berjaya, kalau dikongsikan oleh Faz tadi, untuk jualan untuk satu hari saja lebih kurang 3,000 biji ketupat palas berjaya dijual, dan pada awal sehinggalah hari ini dapatlah menggajikan 9 orang pekerja, dan rata-ratanya ataupun semuanya adalah ibu tunggal. Satu kisah inspirasi yang dikongsikan oleh Nur Fazizah Ali, Wakil Esra Wani di Terengganu. Baik, sekiranya itu saja untuk waktu ini. Cerita di sebalik berita, saya Fuzin. Kita jumpa lagi.